Hai. Jadi sekarang kita lagi di airport Indo, masih di Terminal 3. Kita hari ini berangkat ke Jepang. Sekarang ini jam 15.55 dan kita tuh flightnya jam 18.05. Jadi masih ada sekitar 2 jaman gitu. Kita ke Jepang, cuma kita transit dulu di Singapura. Terus tadi gue juga sempat nukerin ini. Ini tuh namanya Java Mivi. Dia kayak WiFi portable gitu loh guys, buat di Jepang nanti. Jadi bisa pakai internet. Sebenarnya SIM card tuh lebih gampang. Cuma kalau pakai SIM card Jepang itu nanti kalau gue upload video TikTok jatuhnya FVP Jepang. Itu setahu gue ya. Makanya gue tetap harus pakai jaringan WiFi aja. Jadi kartu yang di dalamnya HP itu SIM cardnya masih SIM card Indo. Itu perjuangan yang gue lakukan untuk tetap bisa FVP. Kita lapar, jadi memutuskan untuk beli ini karena lapar ya, jadi kita beli sesuatu di Deliko. Kayak spaghetti, bolognese. Ya udah, ini bolognese. Ini adalah bolognese croissant. Enak sumpah. Spaghetti bolognese. Iya, kayak spaghetti bolognese tapi di atas roti aja. Enaknya tapi daripada itu. Enggak, daripada spaghetti. Tapi spaghettinya rasanya tuh kayak spaghetti McD, ngerti enggak? Spaghettinya KFC yang murahan KFC, gitu. Kayak spaghettinya KFC yang murahan tapi ditumpukin di atas roti gitu loh, terus dikeringin. Itu cocok tapi. Tapi rotinya enggak garing. Kurang garing. Pas. Padahal kayak croissant gitu kan biasanya kayak krauk gitu kan. Mana ini harganya 40.000. Ya lumayan mahal ya, cuma ya udahlah, mungkin karena di airport ya. Ini sewanya mahal kali ya? Oh, dari mana, Kak? Enggak tahu sih, cuma tadi kita lihat restoran house box gitu. Biasanya kayak laksanya paling 60.000 atau 50.000, tapi tadi harganya 106.000. Mungkin dia markup lagi loh karena di airport. Mungkin airport yang datang nggak cuma orang Indo, cuma tapi banyak bule gitu, jadi mungkin murah. Mungkin. Kita udah dekat lagi flight, jadi habis makan ini bersih-bersih, siap-siap. Mungkin kita akan langsung berangkat. Ini kita lagi mau makan di pesawat, dapat ya. Makanannya tadi pilihannya ada dua, apa aja? Beef apa tadi? Beef goulash sama chicken rice. Kita pilih satu-satu biar bisa coba. Okay, let's eat. Ini beef goulashnya. Sup ya. Ini rice-nya berarti ya. Bener gak? Ini nasinya. Ini bukan nasi. Oh, dessert ya. Oke. Satu lagi. Kamu punya? Dessert. Wih. Ini chicken rice-nya ya. Kita coba cek. Lebih benar gini sih. Terus tempting ya. Lumayan, lebih tempting daripada gue punya. Dapat sayur, dapat ayamnya ya pasti lah ya. Ini kan ayam ori nih, kalau di Jakarta ya. Ini kita lagi jalan-jalan di Jewel Mall. Ini benar-benar udah mau habis guys waktunya. Tuh ada Tim Hoan. Di sini ada banyak belanjaan sih, kayak ada Villa dan lain-lain. Ini kita lagi mau nyoba yang namanya Birds of Paradise. Ini katanya ice cream gitu guys. Nih. Katanya enak dan hits banget. Ini mumpung udah mau tutup, ngantrinya cuma segini. SGD yang gue bawa benar-benar cuma 50. Untuk transit doang. Lihat ya guys, dia tuh jam 21.45 tapi masih banyak aja orang yang beli. Awas aja nih kalau sampe ga enak. Hi, what's your recommendation? We have the white chrysanthemum, white cherry raspberry, and the strawberry basil. Okay. Ini harganya guys. Mahal ya? Thank you. Ini jadi gue lagi ngemper di pinggiran. Karena gue susah banget, tangannya ga ada. Ini gue udah minta sendok
karena bakal sharing kan, jadi nggak saling jilat gitu. Ini yang macadamia butterfly pea, satu lagi yang chrysanthemum di bawah. Let's try. Jujur untuk harganya $10 mahal sih es krim ya, kayak 100 ribuan bener. Enak banget ya macadamia ini. Biru-biru gitu. It's okay. Hi. Hello. Say hi. Bye bye. Say bye, Babu. Say bye. Bye. Goodbye. See ya. Ini enak bayi lucu banget. Oke, okay, anyways. Enak banget. I love it. Kayaknya ini wajib gue story deh. Jujur gue sedikit kayak orang gila sih di pinggir jalan, terus gue ngomong sendiri. But it's Singapore, gak bakal ada yang tahu gue. Jadi gue seneng. Kayak gue udah bisa ngerti deh kenapa orang kayak suka vlogging. Gue kayak lagi mendapatkan feel-nya gitu. Kalau gue disuruh pilih, gue bakal pilih yang chrysanthemum. Jujur lebih enak. Kok boleh se-vlogging? Tutup. Guys, kalian harus coba ini, enak banget. Ya kan? Enak banget kan, parah. Jadi, gue ulang ya. Ini adalah Birds of Paradise. Dia ada dua rasa yang paling laku katanya. Ini macadamia butterfly pea. Yang satu lagi itu chrysanthemum. Jadi dia rasanya tuh kayak lebih ke bunga-bungaan teh gitu loh. Iya, itu yang enak, itu yang enak. Ya. Nih, let's try. Enak kan? Enak. Yang chrysanthemum yang enak. Gue belum sampai nyobain. Enggak, lu please cobain yang bawah. Yang bawah lebih enak menurut gue. Ya gak? Gue lebih suka yang bawah. Iya, lu suka kan? Lagi. Kacau, enak banget. Berapa nilainya? 8,5. Dua-duanya? Atas, bawah? Yang bawah 8,5. Yang atas? Yang atas 8 lah. Oke. Okay. Nah, gue ini 9. Gue yang bawah 9. Yang atas 8. Ih, sama. Kritis banget tuh. Ini tempat tadi kita duduk-duduk buat makan es krim di sini. Akhirnya melihat Jewel. Kasian. Ini penampakan si waterfallnya kalau lagi malam. Asik. Sekarang kita mau balik lagi ke Terminal 3 buat boarding ke Jepang. Bye. See you in Japan.